Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israhli sadri wa yashri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma jinna 'ilman nafi'an wajadahu wasfatan bil 'ilmi wal jismi. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan-Mu yang terbaik. Mudahkanlah ya Allah sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada ya Allah dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami ya Allah, kaum muslimin wal muslimat dalam perjalanan mencari nafkah, mudahkan ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat tasya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini alhamdulillah saudara-saudara kita dari timur Indonesia datang. Ya, dari Lombok. Lombok. Iya. Coba bahasa Lomboknya apa kabar? Halo teman-teman. Rumbe kabar sih di Semedol, Fadil Jeri di Lombok, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat subscriber, ini adalah karya nyata Allah. Saudara kita yang dari timur jauh mendatangi saya di utara, Sumatera Utara. Dan juga bagi sahabat-sahabatku yang ada di Lombok, ya, jangan segan-segan untuk belajar, datanglah kemari. Di sini kita saling sharing, berbagi pengalaman, ya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tasya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membahas masalah surat Al-Hijr. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, Al-Hijr itu artinya gunung atau bukit. Kalau Hijr, Hijr itu artinya apa? Lengkungan, melingkar di Ka'bah, paham? Nah, kalau kita besok ke Mekah, maka kan ada lingkaran setengah itu. Ya. Nah, itu namanya Hijr, Hijr Ismail, paham ya? Nah, jadi bahasa Hijr itu diambil dari bahasa sebuah gunung di daerah Arab sana, di mana di daerah Hijr itu nama sebuah gunung, Gunung Hijr namanya, tempat di mana manusia banyak diajak Allah. Nah, ya. Bangsa Samud, ya. Kemudian umat Nabi Syuaib, umat Nabi Ayub, Nabi Soleh, dan di daerah Hijr itulah mereka diajak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat tasya Islami, saudara-saudaraku, ya. Kenapa mereka bisa diajak, disiksa? Nah, inilah yang harus kita bahas malam ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kunci. Paham ya? Wa'bud rabbaka, kata Allah. Ya. Apa itu wa'bud? Mengabdilah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Hatta, kata Allah, sehingga apa itu? Pengabdian kita tadi itu ya'tiyakal yaqin, menghasilkan buah. Paham? Nah, jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat subscriber dimanapun kau berada, kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, maka mengabdilah dengan sebenar-benar pengabdian. Contoh, kita mengabdi kepada seseorang, katakanlah majikan, ya, atau kita punya big boss, manager. Kalau kita bekerja dengan manager itu dengan penuh keyakinan, maka prestasi-prestasi akan kita peroleh. Ya, gaji ditambah, persentase kita meningkat, royalti kita dapat. Itu sesama manusia. Apalagi kalau kita sesama Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin rahimahumullah, sahabat tausiah islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pengabdian tadi kepada Allah, ada kalimat yakin. Paham yakin? Yeah. Apa itu yakin? Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Apa arti yakin? Apa arti yakin? Betul-betul bahwa Allah itu ada. Betul-betul bahwa Allah itu ada. Abang? Sama. Sama. Abang ini? Sama. Yakin artinya betul-betul Allah itu ada. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran tingkat keyakinan itu ada 3 level. Ada 3 tingkat. Ya. Pertama apa? Ainul ya? Aqul ya? Yakin. Nurul ya? Nah, jadi ketiga level ini berbeda. Berarti yakin itu apa, Ustaz? Kan begitu. Nah, alim ulama kita mentafsirkan kata yakin itu adalah ainul. Apa itu? Engkau lihat dengan mata. Itulah artinya. Kau yakin? Yakin. Berarti sudah dilihat dengan mata. Itu artinya. Jadi yakin kita kepada Allah, yakin. Artinya sudah kita lihat dengan mata kepala kita Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kembalikan kepada Al-Hijr 99. Apa itu, Ustaz? Mengabdilah kepada Allah. Laksanakan sholat, ya, ibadah-ibadah yang lain. Kemudian hatta, kata Allah, sehingga aku akan mengajak dirimu ya'yaqal yakin, kepada level keyakinan yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah cara kita untuk membangun sebuah keyakinan? Ya, paham ya? Bagaimana caranya? Kita tahu itu laut. Ya. Apa sifat laut? Kan begitu? Sifat laut itu membuat apapun yang ada di atasnya terombang ambing. Tapi kita punya keyakinan kepada Allah. Ya Allah, bismillahi majreha. Kan begitu? Ya Allah, dengan namamu aku berjalan di atasnya. Wa mursaha, dengan keberkahan-keberkahan. Wa innaka ghafurur rahim, karena engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjawab ya, Al-Hijr 99 ini adalah jawabannya di Al-Hijr 98. Kita baca sama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasajidin. Ya. Apa kata Allah? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Itulah untuk membangun sebuah keyakinan. Perbanyak bertasbih, artinya memuji Allah kemanapun kita melangkah. Yes. Sehingga ada ulama kita melazimkan, kalau kau ingin hidupmu bahagia, kalau kau ingin hidupmu terlepas dari kesengsaraan, maka amalkanlah selawat nariyah. Pernah dengar selawat nariyah? Selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Alim ulama menyebutkan itu selawat nariyah. Nariyah itu apa, Ustaz? Nariyah itu artinya api yang membakar. Nah, sekarang pertanyaan. Api yang membakar dalam diri apa? Ayo. Nafsu. Nafsu ingin punya uang. Nafsu ingin punya ini, nafsu ingin punya ini, nafsu punya ini, nafsu. Itulah neraka. Jadi kalau kita betul-betul punya keinginan di dalam diri supaya tidak terbakar, ya, paham? Nariyah tadi, maka amalkan selawat nariyah. Nah, di situ ada kalimat pamungkas.
Kamila tawassalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalul bihil unqadu wa tanfarizu bihil quradu wa tuqqa bihil hawaizu wa tunalu bihil rahibu wa husnul khawatimi wa yustasqal khamamu biwajihil. Ada kalimat biwajihil, maka disitulah engkau akan melihat wajah Allah. Paham ya? Nah, baik, sahabat-sahabat tosya islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk wa'bud rabbaka tadi, disinilah rahasianya yang harus kita latih bersama-sama. Caranya, genggamlah kedua tangan di atas lutut seperti ini. Ya, sahabat-sahabat tosya islami boleh ikutin, genggam ke kepala. Nah, letakkan di atas tangan. Nah, ini tanda membuktikan wa'bud dengan pasabih, sucikan Allah. Nah, caranya genggam. Kemudian ucapkanlah dalam diri kita, dalam hati, ya, astaghfirullahaladzim. Terus tarik nafas, ya. Ini saya ajarkan kafiatnya sekalian, tarik nafas dari celah-celah gigi. Coba lakukan. Nah, ini letak di atas lutut. Coba. Nah, genggam lutut. Nah, tarik nafas dari celah gigi. Astaghfirullahaladzim. Terus, jangan dilepas kepalan tangannya, jangan dilepas. Tarik lagi. Astaghfirullahaladzim. Iya, tarik terus. Nah, ucapkan dalam hati, ya Allah, berikan kepadaku ya Allah sesuatu yang datang dari sisimu untuk menambah hakul yakinku. Itu kalimat dalam hati. Paham ya? Baru ucapkan la ilaha illallah. Tarik la ilaha illallah. Nah, ini di kepala. La ilaha illallah. Jangan dilepas. Tahan. La ilaha illallah. 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 Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itu kafiat cara kita wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Kalau kita betul-betul mengabdi kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi remote control dalam diri kita. Paham? Ya. Allah lah yang akan meremote diri kita tanpa kita rencanakan, tanpa kita desain. Paham ya? Allah mengarahkan kita bertemu si A, bertemu si B. Ya. Tanpa ada rencana. Tapi kalau kita betul-betul wa'bud rabbaka, ya Allah, aku mengabdi kepadamu hatta, dengan sungguh-sungguh, ta'yakal yakin, sehingga apa yang kulihat jadi nyata. Apa yang kulihat jadi nyata, itulah yakin. Anda yakin? Ya. Nyatakan. Ha. Ya. Ada kiai Lombok gitu. Kalau di Sumatera gitu. Ya. Anda yakin dengan bismillah? Yakin. Plok, langsung tebas leher. Enggak apa-apa. Itu ulama-ulama Sumatera. Sekarang pertanyaan, adakah ulama itu lagi ustaz di Indonesia ini? Banyak, tapi mereka bersembunyi. Termasuk saya juga bersembunyi. Tapi karena tuntutan zaman, saya harus tampil. Nah, itu tadi. Bagaimana caranya seseorang itu bisa seperti itu? Ya, ini tadi kembalikan ke Al-Hijr. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, doa yang mustajab kata Rasulullah adalah melaksanakan sholat di Hijr Ismail. Bayangkan 60 berapa juta dari Lombok ke Mekah? 80 juta dari Lombok ke Mekah hanya untuk mendapatkan sholat sunat 2 rakaat di Hijr Ismail. Itu kalau dapat. Kalau rebutan ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda yakin? Wah. Nah, ulama-ulama dari Lombok dulu, ya, waktu saya tahun 90 pergi ke Lombok, mereka dari Lombok ke Mekah cukup duduk di atas gunung Renjani itu sampai Mekah. Itu pengalaman saya tahun 90. Nah, makanya malam ini saya kembalikan ini untuk lagi kepada saudara-saudara yang dari Lombok. Paham ya? Nah, kenapa? Karena begitu pesan para ulama-ulama kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan juga teman-teman sahabat subscriber dimanapun kau berada, ayo
wa'bud rabbaka, mengabdilah dengan Allah dengan sebenar-benar pengabdian, hatta ta'tiyakal yaqin, sehingga engkau lihat sesuatu itu menjadi nyata. Paham ya? Ustaz, iya, Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air, di atas udara, betul. Kenapa kita tidak? Oh, tidak. Justru Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Coba, mana lebih hebat? Nabi Sulaiman atau umat Nabi Muhammad? Kan itu pertanyaannya. Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut kita adalah siapa? Ikhwan. Ya. Saudara. Ya sahabat-sahabatku, kata Rasulullah ini. Ya saudara-saudaraku, aku buka sebuah rahasia. Rasulullah menyebutkan kepada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan sebutan sahabat. Tapi kita disebut Nabi sebagai ikhwan. Wahai saudaraku, coba. Artinya kita sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kapan kita ikut perang? Enggak pernah kita ikut perang, tapi Rasulullah menyebut kita ikhwan. Kau adalah ikhwan. Wa anta sahibu, engkau adalah sahabatku. Makanya sahabat Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat akhir zaman. Nah itu. Makanya sampailah mereka ke Lombok. Dan di Lombok itu ada sahabat Rasulullah yang diperintahkan Rasulullah untuk ke Lombok menyebarkan Islam. Baik, sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang datang dari timur jauh Indonesia, sudah sampai ke tempat kita ini dalam rangka belajar dan saling berbagi pengalaman. Baik, sahabat-sahabat Tausiah Islami, inilah pengalaman yang kita bagikan malam ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Jika sahabat-sahabatku kurang paham, silakan bikin di kolom komenmu. InsyaAllah ada waktu akan aku jawab. Lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.